Ibaratnya 100% berkecah diri kurang maksimal gitu. Enggak dong. BTS tasakuran 1 juta subscriber Leslar pada malam hari ini. Banyak bintang tamu mulai dari Vildan, sahabat dari Lesti Kejora, T-City KDI, dan juga ada Zidane. Tentu mereka memberikan hiburan yang sangat menarik bagi Leslar lover semuanya. Apalagi waktu live 3 jam tak terasa. Dan ini adalah BTS mereka yang tak ada di tayangan tersebut, tentunya akan menambah suasana dan sumringah serta kebahagiaan bagi kita untuk mendoakan Leslar. Semoga Leslar Entertainment kedepannya lebih baik, lebih berkembang, dan tentunya akan menjadikan mimpi-mimpi Bilar dan Lesti menjadi nyata. Dan Abang L juga merasa bahagia di malam hari ini. Nampak ia memberikan rasa penghargaan bagi papanya, guys. Ya, penghargaan sebagai baby L, Abang L. Ya, bagaimana kita tahu, ya putra satu-satunya Lesti dan Bilar saat ini tentunya. Dan inilah berbagai komentar para Leslar lover yang gemes dengan penampilan dari ya Zidane tentunya. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.